Bismillahirrahmanirrahim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min mu'minin illa walahu babani. Niku. Ma min mu'minin ora ana uta wong mukmin iku illa walahu angin iku tetep keduwe mukmin. Babani utawi lawang luru. Rupane babun lawang yas'adu kang munggah sapa mukmin minhu sanging bab opo amaluhu amali mukmin. Jadi orang mukmin mempunyai dua pintu tempat amalnya diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wababun lan lawang yang zilu kang temurun minhu sangking bab apa rizquhu rizikini mukmin. Ada satu pintu tempat turunnya rizki. Faidha mata mongko nalikani mati sopo mukmin. Bakaya mongko nangis sopo karuni mengkunu babani alihi ingatasi mukmin. Jadi orang mukmin ini sudah diberi jalur oleh Gusti Allah, jalur untuk amalnya, jalur untuk rezekinya. Jangan pernah ragu-ragu, jangan takut. Ya. Semuanya makhluk hidup ini rezekinya ditanggung oleh Gusti Allah. Makanya harus kita meyakini itu. Berdoa. Ada satu pintu untuk kita berdoa, satu pintu untuk turunnya rezeki. Rawahu Tirmidzi an Anas. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mukminin ora ana saking wong mukmin yu'azzi kang takziah." Takziah itu asalnya menghibur. Cara makna Jawa ngaring-ngaring, apa ngaring-ngaring? Makna sekarang ya bertakziah. Siapa orang menghibur saudaranya bertakziah. Jadi takziah ini tujuannya untuk menenangkan, menyenangkan. Makanya orang takziah ini ya jangan lama-lama, nanti malah ngobrol mengingatkan sesuatu yang menyedihkan. Takziah ini untuk menyenangkan hati, menguatkan orang yang kena musibah. Akhahu ing seduluri mukmin bi musibatin kelawan musibah. Siapa orang meringankan beban saudaranya yang terkena musibah, illa kasahu angin menganggoni sapa Allah hu ing man min hulalil karomati saking pira-pira perhiasan kemuliaan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi bertakziah kalau ada orang kematian ataupun mendapatkan kesusahan, hendaknya kita ini bertakziah. Takziah artinya menghibur, ya. Menghibur bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia bersama kita. Jadi kita ini menunjukkan dukungan, menunjukkan simpati. Itu pahalanya besar. Barang siapa bertakziah,
pada orang yang kena musibah, dia besok akan diberi kehormatan oleh Allah pada hari kiamat. Makanya kalau kita mendengar saudara, teman, tetangga ada musibah, datanglah ya, hadirlah pada saat mereka susah ya. Itu akan sangat berarti. Orang yang sedang sedih itu ketika kita datangi, dia akan merasa sangat apa, senang, menjadi kuat ya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Ketika istri saya meninggal, orang datang itu membuat kita menjadi terhibur. Semakin banyak teman datang, kita semakin ringan karena ada teman. Tapi kalau sendiri, wah bisa jadi nangis. Orang ini kan secara sendiri tidak kuat. Makanya kita beri support kalau ada orang musibah supaya dia menjadi terhibur. Rawah Tirmidzi. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, ora ono saking wong Islam. Ora ono te wong Islam yang dhuru kang ningali sapa muslim ilam ra'atin maring wong wadon awwala ramqatin nggih. Ing dalem kawitane ningali rumpah itu tatapan, tatapan pertama. Jadi siapa orang melihat orang perempuan sakelerap, ceret, sekejap dalam satu tatapan mata. Terus dia berusaha mencegah, berusaha mengendalikan diri. Wah ini kan tempat noletes, kata orang wetok wayu. Jangan langsung balik kanan, serot. Ojo terus tek, kok ikut duduk. Malah kok sampai kecemplung pecerin. Dulu ngomong. Kalau kamu melihat perempuan dalam satu tatapan pertama, itu rezeki. Ya, tapi ojo diterusno, ojo tek luh. Itu waso terus. Satu kali segera menggo, segera berpaling. Thumma yaudhu nuli ngeremaken sopoman. Ngeremaken artinya segera berpaling. Basorohu ing peningaliman. Siapa orang bisa mencegah dari tatapan pertama tidak diikuti, berusaha menahan diri, illa ahdatha, maka Allah akan mengganti, illa ahdatha angin ngenyar-ngenyari sinten Allah Gusti Allah lahu maring mengkunu abad ibadatan ing ibadah yajidu kang nemu sapa muslim niku halawataha ing manise mengkunu ibadah fi qalbihi ing dalem atine muslim. Barang siapa bisa mengendalikan penglihatan matanya ya, tidak nuruti syahwat keinginan, maka Allah akan timbulkan di hatinya rasa senang, kenikmatan dalam beribadah ya. Ada orang kadang itu ibadah tapi tidak terasa apa-apa karena hatinya tidak konsen. Tapi ada orang yang begitu menikmati ibadah itu sehingga dia menjadi asik, khusyuk, tenang. Nah, kenikmatan ibadah, kedamaian berzikir, beribadah itu disebabkan salah satunya dengan mengurangi maksiat. Kalau maksiat kita ini kurang, maka perasaan tenang ibadah itu semakin timbul. Sebaliknya, bila kita ini banyak maksiat, maka
ibadah pun tidak terasa nikmat. Maling ngelamun ya. Pemane les ketok wong wedok. Wong wedok iki ngarep mburi ana setane. Tekok ngarep ya ana anune setane. Tekok mburi ana setane. Jadi tekok ngarep iki bemper ya menarik. Ya. Tekok mburi iki ya ya menarik, kenal poste ya menarik. Cara montor ngarep muri menarik kabeh. Diwasta tekok ngarep ya api, tekok muri ya api. Anjir ono setan ini, ngarep setan muri setan. Makanya kalau kamu melihat perempuan segera berpaling ya. Kalau kamu sekejap melihat satu tatap tek rezeki. Oman ojo terus. Nanti kudulah tek, astagfirullah ya. Tidak oleh mana? Alhamdulillah. Jangan diulangi dua kali. Kalau kamu kok ketepaan ketok melihat perempuan cantik, ya tatapan pertama itu rezeki ya, rezeki tek. Tapi harus segera hentikan. Ojo terus tek, 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 tek. Ini gak diwas naik eman. Diwasno duso, yo jo diwasno. Sebab dengan kamu melihat, kamu akan tertarik. Semakin tertarik, semakin tertarik. Asalnya tekok delok ikonya, ya. Dari mata turun ke hati. Asalnya nguasno, tek. Terus mesem. Nah, terus mari mesem. Kenalan. Kenalan dan seterusnya. Ini yang membuat kecelakaan. Makanya di pondok kita ini laki perempuan dipisah. Sebab lek ketemu angel menghindari. Pas ketemu mak kretek nyaut ada setrum. Nah, senyum-senyum nah, dilanjutkan hello kenalan tukar nomor telepon, surat-suratan, janjian. Nah, ini awalnya ketemu, lek gak ketemu ya wis enggak ketemu. Nah, makanya di pondok ini cara ketemunya dikurangi ya. Makanya pondok ini laki sendiri, perempuan sendiri. Supaya tidak ada apa? Kemudahan untuk ketemu itu. Sebab wis ketemu lanang mbek wedok, masih yo tuwek padha tuwek. Ya mesti ono ae setrumnya itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan preventif pencegahan, yaitu hendaknya kamu memejamkan matamu, memalingkan penglihatanmu ya. Delok tok ojo apa maneh kenalan dan seterusnya. Rawahu Ahmad. Selanjutnya Nabi bersabda, "Ma min muslimin ora ana tewung Islam yazra'u kang nandur sapa mukmin, siapa orang yang menanam zar'an ing tanduran au yagrisu utawa ya nanam sapa rajul ghursan ing taneman." Maksudnya kalau yazra'u itu tanaman makanan kayak padi, jagung. Kalau yang gursu ini biasanya pohon-pohon jambu rambutan ya. Siapa orang menanam tanaman fayakulu nulimangan mindu saking zar'un opo tairun manuk au insanun utawa menungso au bahimatun utawa rojokoyo hewan-hewan illa kana angin ono ikulahu kedwi muslim bihi kelan mungkunu zar'un opo sodakotun sodakah. Rawahu Syekhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menanam bumi ini supaya semakin apa itu subur, sehat. Hendaknya manusia ini mau menanam. Jangan hanya pintar menebang. Penebangan itulah yang membuat longsor, banjir, berkurangnya air. Sebelum orang ngerti riboisasi penanaman,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan untuk kita membiasakan menanam. Sebuah desa, sebuah kampung, kalau di situ banyak tanaman, terasa sejuk. Ya. Banyak pohon rimbun. Sekarang ini mulai digalakkan di mana-mana pertanian, nanam. Ini harus dilakukan. Karena apa? Tanaman ini sangat bermanfaat. Di samping untuk oksigen, kesehatan, juga buah-buahnya ini kan bisa bermanfaat. Siapapun yang menanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanaman itu tumbuh, dimakan burung atau dimakan manusia atau dimakan hewan, dimakan sapi, dimakan kambing, semua itu menjadi sedekah ya. Artinya kita ini sedekah bisa dilakukan dengan mudah. Ya nanam itu. Nanam padi, nanam jagung, nanam tumbuh-tumbuhan, nanam buah-buahan ya. Sekitar rumah kita ini, kita ini kalau mau kreatif, sekitar rumah kita ini bisa produksi. Nanam lombok, nanam apa, terong. Bisa di polybag, bisa di tanah ya. Biasakan menanam. Orang ini sebetulnya kalau mau, rumah sekitar kita ini sudah lumayan produktif. Pondok juga, saya itu kepingin depan kamar-kamar di pondok itu tanam polybag. Satu anak, satu polybag. Kamu nanam lombok, terong, apa itu, sing gampang lah, kubis. Itu akan sangat membantu ya. Membantu ya kita lebih hemat dan juga menciptakan apa suasana yang lebih nyaman. Kita ini kalau sekitar kita banyak pohon kan udara lebih sejuk, lebih segar. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menganjurkan kita mau menanam. Apapun yang kita tanam, walaupun kita tidak ikut menikmati, dimakan kambing, dimakan sapi, dimakan burung, dimakan codot, tidak apa-apa, kita dapat pahala. Itu sedekah ya. Sedekah, sedekah pada hewan, pada makhluk Tuhan. Jadi berbuat baik itu sangat luas sekali ya. Termasuk menanam pohon. Hari ini kita mulai nanam pohon di sana, di tanah yang barat. Saya minta supaya kalau longgar, Roan di sana. Kita nanam di lahan baru di barat itu, di Kavlingan itu loh. Nandur rambutan, nandur apa itu, nongko, durian. Tidak apa-apa kita yang nanam. Kalaupun kita tidak ikut panen, tidak masalah. Kita niat sedekah. Engko gak melok panen. Gak melok panen kan oleh ganjaran. Apa yang kita petik hari ini ditanam oleh orang-orang dahulu. Maka kita hari ini harus menanam supaya orang setelah kita ikut panen. Memang waktu terbaik. Waktu terbaik untuk menanam itu 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu kamu nanam durian, hari ini sudah panen. Kalau 10 tahun yang lalu kamu nanam mangga, hari ini sudah panen. Waktu terbaik untuk nanam pohon itu 10 tahun yang lalu. Nah, karena kamu 10 tahun yang lalu belum nanam, waktu yang kedua saat ini. Jangan ditunda lagi saat ini. Ini waktu terbaik kita menanam. Pumpung musim hujan, jadi masyarakat di kampung nanam orang pasti untung. Kamu sekarang nanam satu pohon aja sengon contoh. Sengon bibitnya murah, paling 500 rupiah. Kamu tanam sengon 10 pohon di belakang rumah. 10 tahun lagi
satu pohon sengon bisa laku 1 juta, 10 pohon bisa laku 10 juta. Lu kan lumayan. Jadi wong Jawa lutung, nah, lutung. Daripada kamu gak menanam, ya gak panen. Tanah-tanah yang kebun-kebun, perut yang apa, perengan-perengan, ayo kita tanami ya. Ini saya sedang bikin proyek penanaman buah-buahan. Nanti supaya di rencana kampus baru pondok kita itu 5 tahun lagi sudah berbuah. Kamu sekarang harus ikut nanam. Satu orang minimal 1 pohon ya. Hari Jumat roan nanam pohon. 1 orang 1 pohon. 5 tahun lagi kamu bisa ikut menikmati. Atau minimal kamu besok punya kenangan. Oh, pondok yang itu yang banyak buahnya itu saya dulu ikut nanam. Gitu loh. Kamu harus punya kenang-kenangan. Hari ini kita nanam. Buah yang nikmati ya orang-orang setelah kita. Saya kepingin pondok, lahan pondok yang baru yang di Wandanpura itu, hari ini sudah saya dapatkan bibit, ada duren, ada sirsat, ada apukat dan seterusnya. Saya kepingin suatu saat itu berbuah. Nanti kalau itu berbuah, ada pondok di situ, santri-santri kan enak, mangan apukat, mangan duren, mangan ini, dan mereka akan bersyukur, berterima kasih. So sing nandur biyen, oh sing nandur biyen iku amar. Lah perlu tulis ana tanamannya amar. Kita menanam biar orang-orang setelah kita yang panen. Jangan khawatir, itu adalah sedekah, diberi pahala oleh Gusti Allah. Ayo kita nanam ya. Enggak ada ruginya menanam itu. Menandur apa angel, bibit juga murah. Bahkan kita itu bisa enggak beli, habis makan mangga, pelok itu bungkusan tanam, tumbuh. Indonesia ini tanah subur. Kamu muncullah bibit salak, biji salak tumbuh. Apapun kita tanam di Indonesia ini tumbuh. Nah, saya ingin bikin itu. Pesantren yang nanti, pesantren yang baru itu penuh dengan buah-buahan. Ini sudah kita siapkan bibitnya. Jadi besok-besok santri itu cek enak menarik. Ono pelem, ono apa buah-buah. Kita yang menanam ya. Jangan khawatir. Kalaupun kamu tidak ikut makan, kamu ikut dapat pahalanya sedekah ya. Mungkin pohon itu berbuah 10 tahun, 15 tahun, dapat pahala. Itu sedekah, ojo abot ya. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan ya. Termasuk ini, mumpung musim hujan, lakukan penghijauan. Ayo mulai nanam buah-buahan atau kayu-kayu ya. Tanamlah, semua yang kamu tanam dimakan oleh siapapun besok adalah sedekah ya, dapat pahala dari Gusti Allah. Hadis sahih rawahu Syaikhan an Anas. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusibuhu ala syaukatun fama fauqaha illa hatta Allah ta'ala bihi sayyiati kama tahutus syajaratu warqaha. Rawahu Syaikhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin orang-orang utai wong Islam yusibuhu kangenani hu ing muslim opo adha piloro siapapun orang muslim yang terkena cobaan sakit ya. Walaupun itu kecil, dicontohkan syaukatun rupane duri, contoh yang terkecil. Kalau kamu terkena musibah sekecil apapun oleh Kanjeng Nabi, di sini dicontohkan seandainya kakimu terkena duri. Fama faukoha, fama nuli perkoro faukoha kang sak duri mengkono syauka,
kena paku atau yang lebih tinggi lagi jatuh terkilir atau yang lebih lagi sekecil apapun kena duri saja, apalagi di atasnya illa hatta angin ngelebur sinten Allah Gusti Allah Taala bihi kelan mengkunum-mengkunum ada sayyiatihi ing piro-piro olone muslim. Jadi musibah itu sekecil apapun kalau kamu bersabar, kalau kamu menerima, maka itu akan berfungsi sebagai penghapus dosa. Jadi kalau sakit, kalau kamu diberi cobaan Allah sakit, tiba kepelicuk, kesandung atau ketiban, apapun yang kamu rasakan dari kesakitan di dunia ini, kalau kamu bersabar, kalau kamu menerima, maka itu akan menghapus dosa-dosamu. Kama tahuntu koi oleh ngerontok opo asyajaratu wit pohon warokoha ing godongi sajaro. Seperti pohon yang merontokkan daun. Ini kalau di Indonesia tidak ada ya. Di Indonesia kan musimnya tidak ekstrim, tidak empat musim ya. Kita di Indonesia cuma musim hujan dan musim panas, cuma tidak terlalu panas. Kalau di luar negeri kan ada musim salju, ada musim dingin. Maka ketika musim mulai musim dingin itu pohon-pohon itu rontok, daunnya itu bisa rontok. Kalau di Eropa ini terjadi. Kalau kamu pergi ke Inggris, ke Amerika, jadi ada masa di mana pohon itu daun-daunnya itu gugur semua, tapi tidak mati, nanti tumbuh lagi. Nah, kalau di Indonesia mungkin seperti pohon itu loh, kayak perhutani jati. Ada deso-deso yang terus pohon jati itu kan daunnya rontok. Nanti kalau sudah hujan tumbuh lagi. Orang yang sakit, orang yang diberi musibah, sakit perut, sakit mata, sakit apapun, bahkan sekedar tertusuk duri, itu oleh Allah diampuni dosa-dosanya ya, kalau dia sabar. Jadi sakit itu mengurangi dosa. Tapi kalau dia sabar ya. Lek loro suambat-sambat iku kale ganjaran. Aduh piyung, aduh pangeran iki opo sih? Kok nyalano pangeran, sehat kon niku meneng ae. Sakit iki kan cuma sebentar. Kalaupun kita sakit, lebih lama mana? Sehat dengan sakit? Sehat lebih lama. Sakit paling 3 hari, 5 hari. Ojo suambat. Aduh. Zikir sakit ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Kita ini kalau sakit memperbanyak istighfar supaya dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Ya memang ada waktu kita sakit itu ada. Walaupun kita sudah hati-hati. Ya buktinya hari ini loh, orang musim COVID ini ada yang sudah pakai masker, ya pancet kenean COVID. Ada teman direktur rumah sakit, ya kena COVID. Padahal ya dokter, mestinya dia kan sudah pinter tuh memakai ini alat APD dan lain-lain. Ya takdiri Gusti Allah, ya si loro. Ya. Kita-kita ini sing gak patek gaya masker, alhamdulillah sehat. Jadi sehat dan sakit itu adalah bagian dari kehendak Gusti Allah. Cuma kita harus waspada. Iya, kita hari ini masih harus hati-hati. Saya lihat orang sudah mulai sembrono. Di mana-mana orang sudah mulai berkerumun. Hati-hati ya. Kalau di pondok mungkin tidak apa-apa. Karena kalau di pondok ini kan kita sudah steril. Sesama santri, insya Allah aman. Moga-moga aman. Tapi jangan keluar-keluar. Makanya saya minta jangan izin yang gak penting. Ada izin reuni. Apa sih reuni barangnya? Reuni kan liburan loh. Berapa anak izin reuni?
Ngoyo sekolah kok reuni. Ono mana sing izin apalagi itu. Hall. Kurangi kegiatan-kegiatan kumpul orangnya. Kita ini belum selesai, masih pandemi. Hati-hati. Kalau tidak terlalu penting, jangan kumpul-kumpulan ya. Di pondok ini jauh lebih aman. Kita hati-hati, ya. Ikhtiar kesehatan, ya. Meskipun semuanya juga kembali kepada takdirnya Gusti Allah. Ya kalau memang sakit, itulah takdir. Yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar, termasuk minum probiotik. Kemarin habis juga probiotiknya itu. Yang dicurigain masih ada? Hah? Harus diminum itu, karek ngombe kan itu. Minum probiotik, saya setiap hari minum ya. Itu salah satu ikhtiar ya. Memang jenengi jamu ya gak enak rek, oh, jamu. Kecut-kecut didik biasa. Tapi itulah ikhtiar kita. Muka-muka semuanya diberi kesehatan oleh Gusti Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Usaha. Tetapi kalaupun sakit, kita jangan terlalu bersedih. Mungkin itu cara Gusti Allah mengurangi dosa-dosa kita. Dengan sakit, dosa kita dikurangi. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ora ana saking utahe wong Islam ya sibu kang uwanan sapa muslim, uwanan beruban syaibatan kelawan uwanan fil islami ing dalam Islam. Maksudnya siapa orang menjadi tua, bertambah usia sehingga beruban. Illa kataba angin nulis sinten Allahu Gusti Allah lahu maring muslim pihak lan mengkunu syaibah hasanatan ing kebagusan. Wa hatta lanyudo sinten Gusti Allah anhu saking muslim khati'atan ing kesalahan. Jadi kita ini dengan bertambah usia, asalkan dalam ibadah, maka Allah akan tambahkan kebaikan. Makanya orang yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu orang yang umurnya panjang dan kelakuannya bagus. Karena manusia ini semakin tua, semakin rambutnya beruban 60, 70, 80. Kalau dia hidupnya baik, maka dia kan pahalanya semakin banyak, kebaikannya semakin banyak ya. Moga-moga kita ini diberi panjang umur. Amin. Tapi panjang umur sergap ibadah. Amin Allahumma amin. Untuk apa panjang umur kalau gak sholat? Gak ada gunanya ya. Nambahi dosa. Muka-muka kabeh panjang umur tapi ibadah pada Allah. Amin Allahumma amin.